audio jump. Audio jump. Audio jump. Audio jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih AN Channel ucapkan kepada teman-teman semua yang udah menyaksikan video ini, yang udah senantiasa mendukung channel ini agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat, agar senantiasa memberikan pembelajaran-pembelajaran buat kita semua dan memberikan ilmu buat kita semua. Kali ini, di video kali ini, AN Channel mau sedikit mereview tentang produk terbaru dari Polytron di tahun 2019, yaitu LED yang menggunakan soundbar dan subwoofer, yaitu dengan seri 32B1550. Adapun seri untuk P3-nya adalah 43B1550. Oke, kali ini kita akan sedikit mereview. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sukses selalu untuk kita semua. Salam AN Channel. Mau like buat teman-teman yang suka dengan video ini. Subscribe buat teman-teman yang belum subscribe dengan channel ini. Dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Oke, di bagian pertama kita akan mereview pertama adalah kaki. Kaki dari LED ini sekarang tampilannya kit lebih condong ke arah sudut sebelah kiri dan sudut sebelah kanan. Di sini ada terdapat tanda L, berarti kaki itu untuk posisi sebelah kiri. Juga di sebelah kanannya ada terdapat tanda R juga, yang berarti kaki tersebut berposisi untuk sebelah kanan atau right. Di kakinya tersendiri pun terdapat tanda R. Ini adalah soundbar dari LED ini. Ukuran soundbar sendiri panjangnya kurang lebih 60 cm atau seukuran dengan panjang LED tersebut. Ya, sedikit mereview, keunggulan dari Polytron adalah dari suara, dimana dia menyajikan suara-suara di atas rata-rata atau tampilan-tampilan seperti bass. Nah, ini adalah subwoofernya yang akan kita nanti coba suaranya. Tampilan menurut saya lebih condong ke home theater ya, mini home theater. Dari desain pun tidak terlalu jauh dari desain yang lama, hanya sedikit perubahan pada soundbar untuk penambahannya dan subwoofer untuk pelengkap bass. Di seri sebelumnya Polytron pun sudah mengeluarkan dengan sistem tower speaker ya, speaker terpisah. Di tahun ini Polytron mengeluarkan terbaru dengan sistem subwoofer soundbar. Juga dan untuk tombol manualnya ada sedikit perubahan, di mana posisinya lebih condong ke sebelah kanan dan berada di belakang dan berbentuk bulatan. Juga kabel power yang senantiasa tidak bisa knockdown atau langsung menempel pada unit. Di belakang terdapat
3 jack. Yang pertama paling atas adalah jack untuk subwoofer. Yang paling bawah ada warna putih dan warna merah. Ini adalah jack untuk soundbar atau center. Di sini juga terdapat jack-jack seperti HDMI 1, HDMI 2. Keunggulan Polytron juga bisa digunakan sebagai monitor karena dia dilengkapi dengan jack VGA, di mana fungsinya untuk monitor PC. Juga dilengkapi dengan PC Audio In pada seri ini, yaitu fungsinya untuk memasukkan suara dari luar ke dalam TV ini. Kelebihannya lagi di Polytron adalah jack audio out dengan ukuran 3,5 mm, yaitu untuk mengeluarkan suara dari televisi ini ke sound-sound lainnya. Yang lainnya seperti biasa ada USB movie, ada RCA, dan ada komponen. Oke, kita akan coba suaranya. Kita sambung dulu. Kita akan nikmati bagaimana kualitas suara dari televisi terbaru 2019 dari Polytron ini. Oke, simak terus video ini. Tidak lupa juga pada televisi ini, banyak pertanyaan, apakah bisa ditempel pada dinding atau tembok? Saya jawab, ya tentu saja bisa, karena sudah dilengkapi 4 baut dudukan untuk bracket. Oke, kita coba untuk menyalakan televisi Polytron ini. Kita dengarkan suaranya, kita lihat kualitasnya. Oke, terima kasih. Oke, untuk remote itu sendiri tampilannya tidak jauh beda ya, atau tidak ada perubahan sama sekali. Standarisasi sama seperti LED-LED sebelumnya, masih standar. Yup, untuk tampilannya seperti ini, dan masih standar juga. Oke, kita coba kualitas suara dari televisi terbaru dari Polytron ini. Kita akan mencoba dengan kita playing MP3. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Salam sukses selalu untuk kita semua. Salam AN Channel. Terima kasih.